Wabak COVID-19 juga membawa bersama wabak ekonomi yang membimbangkan usahawan. Malah, kesan wabak ekonomi ini dikatakan jauh lebih serius. IMF mengunjurkan pandemik COVID-19 akan cetus kemelesetan ekonomi global. Dengan kesan buruknya sama seperti krisis kewangan pada tahun 2008 atau lebih buruk lagi. Graf ini menunjukkan kesan pada tahun 2008 dahulu. Dijangka krisis COVID-19 akan sama atau lebih teruk dari ini. UN mengumumkan kesan ekonomi global sebanyak $2 trillion. Walaupun Makcik Kiah dan anak-anaknya dapat bantuan RM600 dari kerajaan dan boleh duduk di rumah, tengok TV, tak perlu kerja, gaji masuk, malah dapat bantuan tunai. Tetapi bagi usahawan, mereka tak dibenarkan buang pekerja, tak dibenarkan potong gaji pekerja, tetap kena bayar KWSP staff dan tetap kena bayar sewa premis. Tetapi jika usahawan tiada income, bagaimana mereka nak bayar semua ini? Ada kemungkinan ramai yang gulung tikar. Dijangkakan lebih 1 juta pekerjaan akan hilang dalam tempoh 3 hingga 6 bulan ini. Orang ramai mulai bengong, apakah usaha yang boleh mendatangkan wang? Sedangkan seluruh negara mengalami kelumpuhan ekonomi dan orang tidak dapat berbelanja. Wujudkah cara yang boleh usahawan guna pakai untuk bangkit semula? Berita baiknya, ya, memang ada dan kita harus menyingkap kembali sejarah. Pada tahun 1850, semasa penghijrahan kaum Cina Hainan ke Asia Tenggara, mereka datang sehelai sepinggang. Ketika orang Hainan tiba, semua peluang perniagaan telah didominasi suku kaum lain yang datang terlebih dahulu, iaitu suku kaum Hokkien, Kiao Chiu, Cantonese dan Hakka. Orang Hainan di pinggir, tiada business contact, tiada modal, tiada pembekal yang boleh berikan kredit. Tapi mereka punya jati diri dan pandai membaca peluang. Mereka perkenalkan minuman baru yang belum popular yang kini dikenali sebagai kopi Hainan. Mereka mencetus fenomena Hainan Coffee Shop yang kini dikenali sebagai kopi tiam. Kejayaan orang Hainan ini bukan terletak pada kopi mereka, tapi pada satu rahsia lain. Ia terletak pada satu rahsia yang dikenali sebagai Hainanese Secret of Survival. Ia satu buku lama yang dibawa bersama semasa penghijrahan mereka ke Tanah Melayu. Ia diajar dari atuk kepada bapa dan diturunkan ke anak cucu. Ia menjadi prinsip kehidupan orang Hainan untuk bangkit walaupun dalam keadaan yang sangat tertekan. Dan kini, Secret of Success orang Hainan ini telah diturunkan kepada seorang anak Melayu. Datuk Dr. Haji Rosli Abdullah atau lebih dikenali sebagai Chef Lee adalah seorang usahawan yang pernah jatuh. Beliau adalah pencetus jutawan senyap melalui penulisan buku-bukunya setelah berjaya survive dan bangkit semula. Kejatuhannya membuatnya hampir gila apabila kilang burger beliau bankrupt. Beliau mencari guru kerohanian dulu di Bogor, Indonesia untuk memulihkan jiwanya dalam tekanan sangat berat. Kemudian, beliau berguru pula dengan Ahong, pelanggan beliau semasa bekerja di bank 10 tahun sebelumnya. Semasa bekerja di bank, Datuk Chef Lee dapat melihat baki akaun pelanggan. Beliau dapati orang yang paling banyak duit dalam bank adalah orang Cina. Kedua adalah kaum India. Ketiga, belum lagi bangsa Melayu tetapi pendatang asing. Dan keempat, baru bangsa Melayu. Jadi, Datuk Chef Lee tertanya-tanya, apakah rahsia kekayaan orang Cina? Ahong adalah seorang usahawan berjaya yang juga keturunan orang Hainan. Apabila Datuk Chef Lee bertemu dan berguru dengannya, Ahong memperkenalkan buku lama Hainanese Secret of Success. Barulah beliau faham, rupanya orang Cina Hainan mempunyai rahsia seperti falsafah meja bulat. Dan falsafah meja bulat ini mempunyai 7 pecahan besar yang menjadi rahsia mereka, iaitu prinsip, strategi dan falsafah bisnes dan penabungan untuk kekayaan. Mereka juga ada panduan perniagaan kecil terutama berkaitan makanan dan mereka mempunyai Hainanese Code of Ethics. Memahami ramai usahawan pasti mengalami kejatuhan dan perlu melalui proses survival. Datuk Chef Lee berkongsi rahsia kejayaan Cina Hainan melalui e-booknya yang bertajuk Mudahnya Bangkit Semula Jilid 1. Musim tidak selamanya gawat. Selepas COVID selesai, golongan yang mempunyai simpanan dan golongan yang kurang terjejas gajinya
akan mempunyai wang untuk berbelanja. Setelah diperam di dalam rumah berminggu-minggu, apabila PKP dibubarkan, mereka akan berpusu-pusu pergi beli nasi biryani, pergi McD, pergi Starbucks dan akan travel dan bercuti. Ekonomi akan dirangsangkan semula. Pelan-pelan yang tidak bekerja akan dapat bekerja semula. Kebangkitan akan berlaku. Usahawan yang kini sedang terduduk, marilah kita bersedia untuk kebangkitan semula ini. Janganlah kita berputus asa. Pelajarilah bagaimana orang Cina Hainan dapat bangkit dari kejatuhan dan membina kekayaan. E-book ini di dalam bentuk elektronik PDF. Teruskan klik pada link pembelian jika berhajat. Dan jika mengenali rakan usahawan yang sedang dalam masalah, harap dapat share kepadanya. Terima kasih dan didoakan agar dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Semoga mudah bangkit semula.